Lanjutan Liga 1 sore ini mempertemukan Persik Kediri menjamu Madura United. Adapun pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri yang kick off 16.30 WIB. Meski kedua tim jauh dari segi posisi klasemen, duel bertajuk Derby Jatim ini pastinya menarik buat disaksikan. Madura United sedang bersaing di papan atas, sementara Persik di bawah klasemen. Madura United menempati posisi 2 klasemen dengan 36 poin. Tim berjuluk Laskar Sapeh Krab itu kalah 2 angka dari PSM Makassar di puncak klasemen. Kemenangan melawan Persik Kediri membuka asa Madura United berada di puncak klasemen menjauhi Persib Bandung. Sementara pemain Madura United, Ronaldo Quates, fokus pada timnya dan memperbaiki apa yang kurang dari tim kesukaan Fabio Alvarez.